Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biker Spesialis. Ya nih, channel untuk para penghobi kendaraan roda 2, roda 4, dan barang-barang hobi lainnya. Persis di depan saya, ini ada satu unit motor keluaran Honda tahun 1989 atau yang lebih dikenal dengan Honda Astra Star. Nah, kita akan bahas secara singkat sekaligus menginformasikan ke teman-teman semua para pecinta motor bebek keluaran Honda ini motor akan diniagakan. Nanti untuk lain-lainnya bisa kita komunikasi di kolom komentar dan akan kita cantumkan nomor WA supaya yang berminat bisa lebih intens untuk berkomunikasinya. Jadi bicara tentang motor Honda Astra Star tahun 89 ini cukup menarik perhatian saya. Kenapa? Karena ini udah ada sedikit perubahan tanpa menghilangkan basic dari motor Astra Star tahun 89 ini. Apa yang dirubah? Nah, ini tampilannya kelihatan beda. Kenapa beda? Karena ini udah di upgrade dengan model cargo ya. Tapi yang original ini nggak usah khawatir, ada semua. Karena untuk mengupgrade ini cukup simpel dengan hanya mengganti jok depan dan ditambahkan bagasi atau kargo di belakangnya. Nah, bicara spesifikasi tentang motor Astra Star tahun 1989 ini sebenarnya motor tampilannya utuh sekali dan bisa dibilang 85% ini tingkat koreksinilannya mencapai 85% ya. Nah, sambil mengedukasi juga atau memberi informasi ke teman-teman khususnya para calon mungkin yang berminat untuk memiliki atau merawat motor bebek ini. Jadi motor ini secara keseluruhan ini masih utuh seperti bagasi depan, ini masih terpasang dengan baik ya. Bagasi depan, terus ini gambaran samping depannya utuh juga, plat nomor semua merek Hondanya, terus ini hand grip handle-nya masih utuh, spion juga terpasang dengan baik. Nah, yang membedakan Astra Star dengan Astra Grand atau Astra Prima, Astra Star ini belum shockbreaker depannya, belum teleskop ya, ini masih ayun ya, terlihat ini nanti ini. Cuman pelek depan, tromol, semua ini masih orsinil. Terus apalagi ya, knalpot juga ini orsinil. Ini speedometer orsinil, panel switch ini juga semua orsinil. Cuman mungkin tadi kenapa saya bilang 80%? Karena ada beberapa bagian yang emang sudah diganti untuk menambah tampilan. Misalkan ini dekalnya atau stikernya ini sudah diganti baru ya, sudah diganti baru karena supaya menaikkan performa dan kelihatan emang auranya lebih keluar. Nah, untuk bagian kiri ini tutup rantai juga ini masih terpasang dengan baik ya. Ini orsinil, standar samping masih ada, standar tingginya juga ada. Nah, ini nih yang paling ini istilahnya sayap atau tebeng ini masih orsinil, karena terus terang akan ketika ini terjadi sesuatu belah atau apa yang orsinil pasti agak susah. Nah, alhamdulillahnya kebetulan ini motor Astra 89 Astra Star ini masih utuh ya, masih orsinil. Jadi saya tidak akan panjang lebar bercerita karena kita bahas secara singkat. Intinya motor ini akan diniagakan. Untuk yang berminat nanti bisa komunikasi di kolom komentar, nanti saya akan cantumkan nomor WA-nya. Jadi supaya lebih intens dan lebih privasi ya. Jadi intinya
gambaran atau bahasan secara singkat mengenai motor Honda Astrea Star tahun 1989 ini. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya para pecinta motor bebek klasik ya. Jadi seperti biasa, jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.